Halo teman-teman, masih bersama saya Wandi Swan. Nah teman-teman, di video yang part 2 ini saya akan kembali membahas mengenai remote access sub. Tapi sebelumnya, untuk kalian ya, saya ingetin lagi, yang belum subscribe, ayo silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya biar saya lebih semangat dalam membuat videonya. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan lagi nih mengenai timer on. Nah teman-teman, jadi timer on ini adalah berfungsi untuk mengatur kapan AC itu akan nyala. Contohnya ya, misalnya teman-teman ini mau menyalakan AC jam 9 lewat 20, maka yang kita lakukan adalah menekan tombol timer on, lalu kalian itu atur waktunya teman-teman. Misalnya kalian atur waktu sampai jam 9 lewat 20 dengan cara menekan tombol plus atau tombol minus ini. Nah nanti setelah kalian oke, mengatur waktunya, kalian tekan tombol timer on lagi. Maka akan tampil on di sini ya, teman-teman. Oke, berikutnya adalah timer off, teman-teman. Nah, kebalikannya ya dari timer on, timer off ini berfungsi untuk mematikan AC secara otomatis. Contohnya ya, kalian ingin mematikan AC di jam-jam tertentu dengan cara klik tombol timer off, lalu kalian atur waktunya, lalu kalian bisa klik tombol timer off lagi. Maka akan muncul off di sini. Lalu yang berikutnya adalah tombol X-Fan. Nah, X-Fan ini berfungsi agar kipas indoornya AC ini tetap menyala selama beberapa menit, teman-teman, setelah AC-nya itu dimatikan. Jadi, setelah AC Anda matikan, nanti X-Fan-nya itu akan menyala selama beberapa menit. Tujuannya adalah untuk meniup sisa air yang ada di dalam saluran udara, teman-teman. Lalu ini adalah tombol temperatur. Fungsinya itu untuk menampilkan suhu yang ada di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau kita tekan tombol ini, maka akan muncul semacam termometer ya teman-teman yang berada di dalam ruangan. Itu untuk menampilkan suhu yang ada di dalam ruangan. Kalau kita klik lagi, maka termometernya di luar. Nah, itu menampilkan suhu yang ada di luar ruangan. Dan selanjutnya adalah tombol turbo. Nah, jika teman-teman mencet tombol ini, maka AC akan bekerja secara maksimal atau secara cepat, teman-teman, untuk mendinginkan dan memanaskan ruangan. Logonya seperti ini ya, seperti baling-baling. Selanjutnya adalah tombol sleep. Nah, tombol sleep ini berfungsi untuk meminimalisir suara yang ada di dalam AC ini. Jadi pada saat kalian tidur, kalian tidak merasa terganggu oleh suara berisiknya AC, sehingga tidur kita menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya adalah tombol light atau tombol lampu. Nah, tombol ini adalah untuk menampilkan indikator lampu yang ada pada unit AC indoor. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jika saya pencet, maka dia akan menghilang ya. Dan kita pencet lagi, maka dia akan nyala. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat kepada kalian semua. Tapi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.